Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami XCOM Channel atau XCOM Service. Service segala macam peralatan elektronik di sekitar rumah kita. Oke, oh maaf. Pakai kopi ya. Ini tadi habis baru pulang dari kondangan ya. Ini jam 2 pagi. Ya, kondangan ngaji di Gresik. Gantinya aja. Ya, kembali lagi. Ini saya dapat HP ya, servis HP. HP ini kerusakannya katanya keyboardnya nggak bisa, nggak bisa muncul. Kita nyalakan. Nah, nggak bisa ngetik. Muncul pesannya seperti ini, keyboard terus berhenti. Jadi gak bisa ngetik untuk keyboard, tapi untuk klik-klik bisa. Ini kalau menurut analisa saya, keyboard, Google keyboard, kemungkinan HP ini menggunakan aplikasi Google keyboard ya, keyboard. Saya juga belum tahu ya gimana caranya. Kita akan ya coba-coba gimana cara ngetiknya, gimana cara ya ngetiknya, soalnya harus ngetiknya ini kan harus pakai aplikasi. Kemungkinan kita akan cek dulu apakah ada aplikasi keyboard lainnya apa enggak. Dan kita kalau mau download mau aplikasi juga kita harus ngetik apakah kita akan menggunakan suara, bisa apa enggak ngetik ini. Ya kita akan coba dulu, mudah-mudahan bisa. Soal saya janji besok harus sudah selesai katanya. Ya, ini servis HP yang kedua. Ya, ini handphonenya merek Xiaomi ya. Kita akan coba. Biasanya ini entah di-update gitu ya, gagal di update-nya atau gimana ini. Kita akan update ulang atau mungkin install ulang untuk aplikasi keyboardnya. Cuman caranya ini yang susah ini, karena nggak bisa, keyboardnya nggak bisa. Kita akan coba cari keyboardnya, menu di setelan, kita pilih menu lagi setelan tambahan, pilih bahasa masukan, cari keyboard saat ini. Ya, ini keyboard yang benar pakai keyboard. Pertama kita akan lihat versi Android-nya dulu. Ya, di sini versi Android-nya 7.1.2. Versi MIUI 10 global. Kita akan coba download lewat Play Store ya. Kita akan coba pakai suara, bisa enggak? Keyboard. Aduh, kok munculnya keyboard ya? Google keyboard. Ya, ini dia muncul Google keyboard. Coba kita akan langsung update. Kayaknya ini butuh waktu lama nih ya. 4 mega. Ya, sepertinya ini tadi sudah selesai untuk install keyboardnya.
install ulang dan update. Kita akan coba keyboardnya ya. Kita akan buka pengetikan atau WA, kita buka WA. Coba kita akan ngetik. Ya, sudah muncul. Masalahnya dia minta di update keyboardnya, mungkin saat di update dia nggak tas langsung mati atau gimana, dia nggak fungsi seperti itu. Jadi solusinya itu tadi saya update atau mungkin saya uninstall untuk keyboardnya, yang kedua saya install ulang. Ya masalahnya kita tadi itu kesulitannya pertama kita harus nyambung ke wifi, di wifi juga ada passwordnya, terpaksa wifi nya saya kosongkan supaya langsung bisa connect ke wifi. Sudah bisa connect, langsung kita cari di Play Store. Ada masalah lagi di situ, untungnya Google Keyboard, Google kan ada suara ya, kita langsung panggil dengan suara keyboard itu ternyata yang betul keyboard. Itu kita akan cari semua, akhirnya ketemu keyboard, langsung kita download dan kita install ulang di aplikasinya itu nanti. Sekarang sudah bisa di HP Xiaomi. Ya, ini akan coba ketik WA ya, kita akan balas. Nah sudah muncul keyboardnya. Nah, sudah muncul. Oke. Ya, demikian tadi adalah caranya bagi rekan-rekan semua yang mengalami seperti ini. HP apapun sama, masih dia pakai, kalau Android masih dia pakai keyboardnya sana. Mungkin ada aplikasi dari Google-nya sana, tapi HP ini kemudian saat update-nya itu tidak tuntas, jadi akan error seperti itu munculnya. Oke, demikian aja dari kami, XCOM Channel. Sampai ketemu lagi dengan servisan yang lain, gak tahu apa ya. Tetap selalu dengan kami, XCOM Service. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.